Nika terpengaruh sang ibu Hawa. Nika saya pertama. Akhirnya, okey. Yang namun sebelum melanjutkan cerita, aku lebih sampaikan pakun sebagai akidah, sebagai ahlussunnah wal jamaah si berakidah bahwa para anbiya, para utusan nika suci. Jadi utusan kini itu saraja. Maka Nabi Adam kita takwil sarang ulama. Nabi Adam lo sama sekali lo andi kertek aniat melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka takwil sareng para ulama banyak pendapat dengan itu, namun salah satu yang paling bagus sependapat ulama Nabi Adam yang salah faham, salah takwilan. Karena wa buan ka entok banyak nang surga. Bade epeng kira pagar, bade se tengah, bade se saking semakin, bade pun lauk, bade pun daja, bade pun bara. Nabi Adam e waktu elarang. Okey, waktu elarang sareng Allah Subhanahu wa taala argen tok tepat bade tengah surga. Nabi Adam salah faham. Sangku selarang keng gua buan se tengah ni kamu. Mana kira pengkir ker pagar selain sangku lo haram. Maka Nabi Adam lo metek lo ada er dari keapungkan se tengah tapi ada er dari kira pengkir. Ternyata saya maksud Allah Subhanahu wa taala sedaja keapungkan khuldik ento haram makin baik selawas saya ada jawaban semacam. Kila itu buakin awal se metek kan ento Nabi Siti Hawa sehingga keluar getah. Sang keluar getah Allah Subhanahu wa taala duka sampai mungkin Siti Hawa sampai sareng Allah Subhanahu wa taala bahwa izzati wa jalali la utmiyannaki kama atmaiti hadhihi syajara demi tang kemol jan Hawa kah ke benak poten nek binian sampai hari kiamat bakal epa keluar dara bi sengkok pada bi kaki sama keluar ketan ka apungkan sehingga tadi adat ban kebiasaan setiap orang binai aneka keluar dara secara teratur esapan bulan sebagai anapa sebagai mungkin kodrat ban kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du, qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi sa'iril salihin fid din wad dunya wal akhirati amin. Qala faslun aqallul haidi yawmun wa lailatun tining paling sekoneng haid panika saariban samalam wa ghalibuhu sittun aw sab'un tining lumrana dara haid panika menam atau bebetong arah wa aktsaruhu 15 yawman bilayaliha tining paling banyak haid panika 15 arah bilayaliha kelaban malam-malam 15 arah. Setajah para jemaah rutin selepetan kaulamun diakin semakin masuk ada pembahasan sehubungan kelaban tengkan orang bini. Maklum bahawa Allah Subhanahu wa taala kebaik pasti ban sebagai kodrat dak orang bini keluar der direng bini kadin tok kelaban pan berempan macam der sejarah kadin tok ada buakin bahawa asal lamba neka dari eputan kula ban panjenengan Sittana Hawa alaihissalam. Nabi Adam siampun eparingin peraturan sareng Allah Subhanahu wa taala kang kui ade harus setajen wa buan eswarke elarang sitong ka pungkan pakon cek deer se koca wa buan khuld buan khuld buah khuldi khilaf ulama napa buah garinto napa ban satu buakin apel baru satu buahkin, anggur baru satu buahkin. Lo penting, napa saya kocak buah khuldi sepenting baru setung buah buahan saya larang sarang Allah Subhanahu wa taala. Edit er sarang Nabi Adam. Dan selain buah buahan saya kesaput nung suar kita persilahkan. Hasil akhirnya ternyata neka ikabai alat sar iblis selakar dari awal hasad dan Nabi Adam. Iblis selakar kila itu tungsaran Allah Subhanahu wa taala keluar dari surga sebab lu ndak ngurmat dan Nabi Adam nek aku bicara ke angkui nyoba Nabi Adam bagaimana bisa melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis okay, ternyata lebat napa lebat aku bai alat ibu Hawa rajin Nabi Adam karena Nabi Adam nabi selakar kila sekian dari kesalahan ban ijaga sareng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya coba rajin ibu Hawa
Okey. Ban iblis akan bagi kesempatan asumpah dak ke ibu Hawa ban Nabi Adam. Okey, demi Allah pancenan lo ilarang saran Allah Subhanahu wa taala ada arwah buan ke entok keng male pancenan lo langkeng es warga. Saya rasa si ada arwah buan ke entok langkeng pada malaikat. Kali entok terkecoh Nabi Adam. Karena iblis asumpah. Nabi Adam ternyata lok taman merang makhluk asumpah kelaban asman Allah Subhanahu wa taala kendek. Lok kira bengal orang asumpah kelaban asman Allah atau makhluk Allah asumpah kelaban makhluk kelaban asman Allah kendek. Ternyata iblis kendek. Okay. Akhirnya Nabi Adam pakun kuat. Saya mungkin saya ngomong dengan Nabi Adam nek ibu Hawa. Kan sampai semakin banyak ikabai dabuan sarang para ulama kreng laki kadang kalah sarang kreng bine. Kreng bine engke. Itu buakin lakar termasuk ujian dak kau lebih sampean odik nentunya. Obang emas syahwat dak kreng bine jabatan dan semacam. Ini kan saya maksud. Tapi lo neng dari bak lamba Nabi Adam. Ini kan terpengaruh sarang ibu Hawa. Ini kan saya pertama. Akhirnya engke. Yang namun sebelum melanjutkan cerita, aku lebih sampaikan pakun sebagai akidah, sebagai al-sunnah wal-jum'ah si berakidah bahwa para ambiya, para utusan ini kesuci. Jadi utusakin ini utusan raja, maka Nabi Adam kita takwil sarang ulama. Nabi Adam lo sama sekali, lo andi kertek aniat melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takwil sarang para ulama, banyak pendapat. Ya, untuk namun salah satu yang paling bagus pendapat ulama, Nabi Adam yang salah faham. Salah takwilan. Karena wak buan kain tok banyak nung suarga. Bade epeng kira pagar, bade saya tengah, bade saya saking semakin, bade pun lauk, bade pun daja, bade pun bara. Nabi Adam waktu elarang. Okey, waktu elarang. Sarang Allah Subhanahu wa taala ada kain tok tepat bade tengah suarga. Nabi Adam salah faham. Sangku saya elarang keng wak buan saya tengah ni kamu. Mana kira pengkir kira pagar selain sangku lo haram. Maka Nabi Adam lo metek. Lo ada dari keabungkan saya tengah, tapi ada dari kira-pengkir. Ternyata saya maksud Allah Subhanahu wa ta'ala sedaja keabungkan khuldik itu haram makin baik saya lawa, saya ada jawaban semacam. Kila itu buakin awal saya mertekan itu Nabi Siti Hawa. Sehingga keluar getah. Sehingga keluar getah Allah Subhanahu wa ta'ala duka sampai mungkin Siti Hawa sampai sarang Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa izzati wa jalali la'utmiyannaki kamat maiti hadis syajarah. Demi tak kemuljan Hawa kake benak poten nek binian sampai hari kiamat bakal epak keluar darah bi sengkok pada bi kaki sama keluar ketan ke apungka sehingga tetap adat dan kebiasaan setiap orang binai aneka keluar darah secara teratur esapan bulan sebagai anapa sebagai okay, kodrat dan kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala lah bi ulama ibas ternyata orang binai kan tak keluar darah dari farjing. Okey, siapa napa kelaban napa kelaban dua kelaban telok berdarah. Okey, baru saya kocak darah head, baru saya kocak darah nifas, baru saya kocak darah istihadhah. Namun kitab Sifinah kita cuma bahas dua head ben nifas. Amma istihadhah kita lancang lebar pembahasan. Terkait karena takrifan masing-masing, maka itu buatkan sarang para ulama saya kocak head darah, saya keluar dari bun atas sebelahnya tereng bine, bun atas kandungan tereng bine, engki. Secara teratur saben bulan dalam situasi ban kondisi sehat, tadi banyak penyakit. Engki. Nega darah head, amma darah nefas, aneka darah sekeluar cukan dari bun atas sebelahnya tereng bine, sampun kosong kandungan dari baji. Selesai rembi, nega sekutak nefas, engki. Ban bade darah saya mentelok. Eko cak darah sampeng atau darah istihadah. Darah sampeng ketok napa? Bane darah head, bane darah nifas. Darah saya keluar di koncong. Bane di atas. Dari koncong belana dan kandungan. Teng bine atas jalan penyakit. Lem situasi ban kondisi sakit. Lok pada sehat. Bane waktu na head, bane waktu na nifas. Keluar darah ini eko cak istihadah. Ini kebanyak hukum istihadah. Lok ibahas sarang kitab kentok. InsyaAllah makin. Menabi keterangan neng akhir atau pepangkian si bekal datang pula nyinggung sekonik tentang istihadah. Semakin head, okay. Kaitan yang tadi saya terlokin tok hukum mana pak head kento hadas raja, bahkan hadas paling raja. Kadik manusia, junub laki bini ki hadas pang nengah, ajima, okay. Laki bini kento hadas pang nengah.
Tapi had ni ke hadas paling raja. Karena anak ni kocak hadas paling raja. Karena larangan ban keharaman orang bin had kentok lebih banyak etepang orang junub. Yang bin had haram itu lang. Yang bin had haram eh kepolong bi laki banding laki banding bin. Ini ke saya maksud terkait sarang hukum ni ke paling berdeng hadas se alamin sarang manusia had. Okey. Ban darah had kentok sebenar para ulama ana berna. Tergantung situasi dan kondisi tentang gini. Kadang celeng, kadang merah yang ada, kadang merahnya, kadang coklat. Kadang coklat, kadang coklat semua kuning. Kadang kandil, kadang encer, kadang abau, kadang lu abau. Ya, ulama ada buakin, sepeteng kentok lebih berat hukum yang tebang sedemang, sekentel lebih berat hukum yang tebang seencer, seabau, kelanon. Lebih berat napa hukum itu bang bisa selo abau. Okay. Ban keluar dalam keadaan sakit ban meruat kering bini. Jadi ban nian bi gue lebih sampan kayak laki keng nyamana kemian dan celakin setting acem ada bang apa. Kering bini head. Demun aswat lazza demun Imam Nawawi. Dara saya kadang kental celeng ban nyengak. Selain ekotodus sarang kering bini. Selain juga sakit ngontak rentak. Okay. Ketinggal gula lo apuk teh yakin lah teh yakin tapi laki sang debak kejauh. Yang bini rentak ni kadang amat okay, keluar pak. Yang orang cercer ke mereka. Lain sah saking, lain ketodus, lain ruwet. Maka Allah Subhanahu Wa Taala paling kemurahan dah kering bini head. Lo usah apa aja, lo usah apa? Apa sah? Kebelasan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari bini. Jadi maka aku lebih sampan pak pun nanti pengiran. Masa bini head je kol tokol je bengok. Allah Subhanahu Wa Taala kini sergeran bini keluar dari. Kalau biasa sampean salah lelok mungkin, mungkin lelok lelok nampaki kebelasan kadang kita pun nyentak dan semacam pengate yang bini mentawang head keserut. Mungkin tapi kalau kita yang bini pak pun nata anak, pak pun nyasa pak pun ngemban anak. Sampean lo head, saya tu seorang ngemban anak dari kita laku sampai yang siang apa esokan. Yang bini nika termasuk mazia yang bini mungkin. Ana mesti badan kau lah menjaga ini ke head ban pada waktu na, angki head kak dinto kita lebih dah ada rasa lain, aneka tadi tante na balik head, tadi mau darah selain sambung ban semacam mak, kok bisa kebayar atau rasa balik, ki bisa jadi nak kena kene mau lo sehat atau balik penyakit, bisa jadi keluar darah di farji, namun lo bisa di tante na balik. Head mereka bisa di tante na balik. Salah balik wajib ibadah, etinasa, menentan bentan. Okey, event tower yang dah membang bang anda, mereka mungkin apa kaitan sarang pan berapa hukum syariat mereka head, mungkin catat sampai mengkaduan anak bini kelahir tahun berapa, tanggal berapa bulan berapa catat, mereka termasuk kewajipan saya wajib lagi sarang ulama, karena mungkin hubungan kelaban umur nak anak bini bajik bini yang sampai, mereka bi ulama itu bahkan paling, okey paling mungkin nak keluar head kita umur sangat, jadi mana umur sangat, okey. Kerasan tidak cakap cina, tak yakin ketang ceping keluar darah. Dan dengan cukan nak anak laki, awuban cukan mungkin menunggur sangat, bisa jadi kemungkinan keluar mana? Sanlah pendidik ni kan mungkin tanggung jawab aja, wajib pajang, wajib puasa, amar ma'ruf nahi munkar aja dan kapi aja pung sampian. Ni kan saya maksud. Wan, emma darah nefas, aneka darah, sesetengah hakikat darah nefas kentok darah. Setunda saran Allah Subhanahu Wa Taala selama ring binek kandung. Karena kandungan ring binek kan tok tepes. Selama sanang bulan mon ring binek kandung, ase bajik kadang 2 kilo, 3 kilo, tepak bajing ring pancaran 3 kilo setengah. Maka saran Allah Subhanahu Wa Taala dalam belas pangeran, ahad ring binek sing kandung kan tok kan bulan pertama e pambu. Kan ring binek banyak engko telat kan. Kan telat sekolah, telat darin lo keluar. Nika tanda jek lakar kelak bada takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala darah head kentok ikan bayi pungkus kandungan. Mana baji sebekal neng ilmu kandungan kentok lo mau beda ada kandungan yang gini. Nah, darah head kentok iotang atau itu dasar Allah selama sangang bulan pungkus ada kandungan. San larembi baji kentok keluar di kandungan maka icecel boleh jadi darah ni nefas. Darah head sesangang bulan lo ibu keluar kentok ecer-ecer Allah jadi darah nefas pon. Semakin waktu nak
Nabi ini umur 9 tahun. Okey. Negala nyak tanya akin ceping sampean pelakan sampean. Terus urus. Okey, mun emak bandeng sepona, okey, todus atau bahasa secara tata krama, todus sing urus, tanyakin ke biping, tanyakin lebet sepopona, lebet kancan. Nah, nika mun sanga tahun keluar darah, nika masuk darah. Head. Tengate sampean anang lapon belik, maka wajib apa aja mun pasan wajib apa asa. Lah haram menciling kereng laki, lah haram menciling bereng laki, lah wajib nutup aurat ban semacam. Sejaja syariat pengiran, ajalan dan anak-anak bini sampun keluar darah head kentong. Termasuk sangang bulan korang okey ada lima napa lo korang ada 16 hari neka anak gue se sangang bulan pas korang 10 hari keluar darah napa darah head korang se sangang bulan sangang tahun se sangang umur sangang tahun korang 10 hari korang 12 hari korang 13 hari tak keluar darah neka head maupun tak head mun ada 16 a are mun eluar 16 are neka anak kula sesangang tahun seumur sangang tahun kurang 2 bulan keluar darah sampeng neka darah penyakit lu ada hubung sarang napa sarang balik okey berarti neka kilok balik mun lebih dari 16 are tapi mun dalam 16 are sesangang tahun kurang 10 are kurang 5 are kurang seminggu keluar darah maka saya termasuk darah head maka setuju hukum head ajalan gitu lo oleh macam Quran lo oleh masuk masjid mungkin okay. Menandik laki lo oleh ke polong tedung mungkin okay. Lo oleh ke polong tedung ke laban jima pada cukan lo mungkin okay. Saja ada seraja ni ke Aceh dan hukum ada kerana gini saya keluar darah on terus saya maksud keluar ni ke cukan boleh beri pak nancel saya kata ada dah head keluar kento lo kutu nancel ingat orang kemek santan namun bi ulama ada buakin termasuk hanya keluar darah mon etetilin kapas maka kotor badan merah nyat merah itu becelang dan semacam mereka termasuk yang minik ki keluar darah kilo persen mulai kesot kento lah ternyata lah tak ada lah bening mereka baru berarti itu tak ada mungkin ki kosok mungkin ki ibadah teka coklat teka mungkin okay. merah nyat nah pada sampai celeng ben merah darah ini berarti yang bini kentok ki keluar darah head on paling sekundeng darah head kentok berapa sehari semalam paling kor jam mungkin okay. Sebelum masuk kentok perlu ikut ingin sehingga beritora darah head kentok benar tahun masehi tapi tahun hijri ya bulan atas ini kan saya maksud makan catat hijriyan sampean mun andi anak bini rembi tahun berapa mungkin sanda pada sang tahun bisa urus makin nak anak potran sampean kali entok napa keluar darah napa napa puntan terus head kentok paling sekuning sehari semalam artem selama pak lekor jam mun keluar kol petok atau kol petok boleh mun keluar kol belu siang pagi pagi mau kol besar mau kol belu pagi selama pak lekor jam kentok cik itu dia tafarji kotor cik itu napa boleh sampai keluar dengan akhiri. Nah, boleh sampai akhir termasuk boleh juga keluar darah saya tulis kik kotor, Nika mau sampai pada rekor jam dari kol belu temu kol belu dari kol 12 temu kol 12 pada rekor jam, anika darah head. Okay, nika pada sekonde. Bad esar takin, ikan di sekonde head kento aku tua campo. Jadi makin lesa angki, makin lepak rekor jam, keng sejam telat. Kol petok itu til badah, kol belu keluar, kol sangat keluar, kol sepuluh keluar, terus sampai kengsan kol petok kelaku nah pas tak ada. Berarti bani pak ada korjam, terlalu korjam. Ini kemudian adalah head darah penyakit. Jadi mulut sampai pak ada korjam, ini kemudian adalah head tapi adalah istihadah. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un tineng lumren darah head mereka 6 hari atau 7 hari seminggu nyak benyang ring bini ketok seminggu darah head lumren mohon akan ti atau saya engki namung pitin sehari semalam ban seminggu napa seminggu ni kalau kota campo dari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu atau minggu petongar atau benar ni kebenaran keluar benaran keluar terus sebiring bini ketok saya softekan keluar dan ini kalau aku tuh paling kor jam selama seminggu ini terus keluar darah entan. Keng cek saking jam-jam sekeluar darah selama seminggu, esak saking bepolong lo korang pak lekor jam. Hari Senin keluar 3 jam, hari Selasa keluar 5 jam, hari Rabu keluar 10 jam, hari Kamis keluar 1 jam, hari Jumat lo keluar, hari Sabtu 5 jam.
hari Minggu telu jam. Niki sane pitung genah balik kerja. Niki baru iku cak darah head. Dadi lu keluar kepi. Nah, boleh sampai seminggu keluar, Pak. Nah, boleh sampai seminggu acampo. Maka kalau acampo, kor setiap darah keluar, cek saking ekungkung, cek saking pekempok, aja makin tok lo korang pak lekor aja. Nega saya maksud 6 hari ben petong hari. Di lain bisa hari semalam, mon hari semalam kudu keluar terus terusan. Tapi mon saya 6 hari ben petong hari, 6 hari ben seminggu kentok lo kudu keluar terus terusan. Namun cek saking pekempok, tiap jam-jam saya keluar darah tiap hari ni kentok lo korang pak lekor aja. Jam, nah bolehlah kalau acampo, mulai Senin temu Senin terus paling kor jam, kini kahit. Nomor dua, lo kau tu keluar kapi. Selama seminggu kentok mesti keluar yang keluar ini kaki. Senin keluar, Selasa punten, Rabu punten, Kamis keluar, Jumat bersih, Sabtu bersih, Minggu keluar, yang keluar. Senin, Kamis, Minggu. Tapi keluar kentok saya sakingnya begimpo, paling kor jam ini kan juga termasuk head. Bon, mohon sekeluar keluar Minggu, Selasa, Kamis. Lah makin Senin, Rabu, ini kan ada mah, sing bersih. Apa aja nggak dapat tan, lo usah apa aja. Negeri yang binek itu head selama seminggu head kapi. Lama ada buatkan al an-naqul mutakhallil bain ad-damain haidun. Arah seperti eh dulu zaman kita selama seminggu aneka hukum ah tak usah bajang mun pasan juga oleh lo apa sah angki po dari selake lo le maknyem aneka terkait sarang head angki wa aksaruhu 15 yauman bila yariha paling banyak banyak 15 hari kala ben malam 15 hari aneka pada bi seminggu lo kutu terusan lo kutu terusan 15 hari keluar kapi maka keluaran yang keluar maka keluar yang pakar okay. Saya sementing jasaknya gunggung darah-darah sekeluar selama setengah bulan lo korang pak lekor aja tiap pada orang 15 hari ini gak keluar darah tanggal tung kedua kelok sampai tanggal 15 keluar darah kayak ngarik tanggal tung sejam tanggal 2 sejam tanggal telok sejam sampai 15 hari berarti berapa hari berapa jam 15 bani karena 15 hari selama keluar darah kentok cek saking epok kompol cuma ning oleh 15 jam berarti bani kentok kenapa darah penyakit sandara penyakit ada vitamin bi orang secer-cer kisah kau tua bajang wajib apa sah ban semacam pon kin saya seterakhir mungkin fokus dengan pertanyaan seterakhir makin pertanyaan kenapa keterangan ya, bakal lanceng ibu mungkin seterakhir badereng bini kan tok lo head ni sekodeng head lo head ralu merana head lo head nya banyak head bani sehari semalam bani seminggu bani 16 hari bisa jadi reng bini head telu hari bisa jadi head reng bini 10 hari bisa jadi head reng bini 11 hari bisa jadi reng bini head 2 hari ini tergantung pon seterakhir reng bini head sepertama ini ketekuin ini kekadang dari adat umur sangat pertama, ini gak kuliah head seminggu, ini kebiasaan terus seminggu. Mun head pertama kentok 10 hari, ini terus biasanya 10 hari. Karena head kentok saat sesuai kalau ban siot, karena pekondisi nebatnya yang gini, sehat lo sehat dan ban semacam. Jadi untuk pertama ini ke tengah teh, maka gula nganjurakin gula dari yang sepok urus. Nak potong sampean sehat pertama umur sangat, ban tak yakin berapa hari. Ini ke pakon, okay. pakon urus, pun ada ki anak bini kakek head ternyata 5 hari mereka terus kadang stabil 5 hari kecuali lagi pada terkerjat biasanya yang bini terkerjat apa badannya terkerjat susah takut dan semacam ini kadang sambung kadang penyakit maka sarang pengiran takut los alusin bareng bini datang darah cek terkerjat neser maka san abi itu ada darah lain hukum lagi pak mereka aku udah dibalik oke biasanya head 5 hari ya sana laki yang bang bila laki pasti minggu saya jadi. Nika kula lambak ki ibn prabana mulai lambak berleceng lanceng ibn prabana seminggu dah. Tapi sana laki pahe telak pasti dia. Okey, 10 hari. Nika lain mungkin. Berarti yang bini andi ada 2 nika. Seminggu ban 10 hari. Kayak masih pon tu dah. Lagi keterangan menyusul insyaallah. Habis jelas nika kau tu tengah ati sampean sidak ada yang gini. Ya kadang terus berlangsung sampai ke budi. Mun lakan pertama head 5 hari nika terus kontinu 5 hari biasa.
Mereka sehaman kalau berhad. Okay. Allah Subhanahu wa taala alam.